baik. Pertama yang ingin Al-Baqir tekankan, ulama itu ada dua. Ada ulama yang dicintai Nabi, namanya al-ulama warasatul anbiya. Siapa itu ulama warasatul anbiya? Innama yakhsallaha min ibadil ulama. Ulama itu yang paling takut sama Allah. Kalau yang halal ya halal, yang haram ha haram. Kemudian yang kedua, ulama yang ditakuti, yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, siapa itu? Ulama su. Pakaiannya gamis, imamah, rida, jubah, ustaz, kiai, ulama, tapi yang diucapkan bertentangan dengan apa yang mereka pelajari. Ini yang ditakutkan sama Nabi, lebih takut daripada Dajjal. Nah, sehingga sikap kita bagaimana? Harga mati, kalau kita lihat kemungkaran harus dihilangkan. Ini harga mati. Tinggal kita lihat status kita ini di mana. Kalau kita biadi punya kekuasaan wajib. Makanya kalau ada kemungkaran di satu desa, RT RW camatku yang membiarkan, itu RT RW camatku yang pertama diseret oleh Allah ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala sebelum orang yang bermaksiat. Tapi kalau di kota ada kemaksiatan, bupatinya diam, wali kotanya diam, gubernurnya diam, maka dia yang pertama kali akan diseret oleh Allah sebelum mereka orang yang berbuat maksiat. Kemudian yang kedua adalah orang menghilangkan kemungkaran dengan lisan. Siapa itu? Ustaz, kiai, ulama. Kalau ustaznya diam dengan itu semua, maka itu ustaz akan dilakukan oleh Allah kehinaan di akhirat dengan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau enggak mampu kita berdoa, ingkar dengan hati. Nah, sekarang bagaimana posisi kita? Makanya Allah sudah tekankan, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Ini sama. Ini kalau tidak betul-betul dipahami, ini akan jadi bola salju seperti beliau sampaikan tadi. Nabi diutus rahmatan, selama lembut, kasih sayang, jangan gala-gala. Gak usah pakai takbir itu cukup di sholat aja, Allahu Akbar. Gak usah sampai di luar sholat. Nah, ini bahayanya orang kalau tidak belajar ilmu agama. Nabi dalam hidup Nabi ada 74 peperangan. Coba buka Khulasanul Yaqin itu, sirah yang tipis itu. 74 peperangan. 27 Nabi jadi pemimpin, kapten Nabi yang memimpin peperangan. 47 Nabi gak jadi pemimpin, tapi Nabi suruh orang jadi pemimpin. Sehingga intinya kita kalau marah, itu kalau sudah agama Allah dipermainkan, syariat Rasulullah, kaum muslim-muslimah didolimi, kita wajib marah. Tapi kalau diri kita dimaki, jangan marah. Kita marah kebalik. Kalau kita diejek dimaki, marah. Kalau sudah agama Allah, Al-Quran, syariat Nabi, Rasulullah, kaum muslim-muslimah didolimi, kita diam aja. Ini yang kebalik. Lalu intinya sikap kita bagaimana? Para ulama yang menjadi pewaris ilmunya Nabi Muhammad, yang takut sama Allah, ikuti mereka, dukung mereka. Kenapa? Kalau kita ngandalkan amal-amal apa yang mau kita andalkan? Hah? Andalin apa? Sholat. Sholat yang kadang-kadang lupa bilangan rokaatnya. Waktu masuknya 2 atau 3 ini. Hah? Sholat yang kayak gitu. Sodako yang kadang-kadang kita ini jarang sodako. Kalau berbuat kebaikan pun masih kadang-kadang ingin dipuji, disanjung. Ngandalin apa? Nggak ada. Tapi kita berpedoman, kita ngikut sama para ulama, mudah-mudahan dengan kita ikut para ulama, dukung para ulama, mudah-mudahan kita di surga, masuk surga dengan wasilahnya para ulama. Jadi intinya pesan Al-Baqir, selalu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik, diberi kesadaran semuanya dari ulamanya, pemerintahnya. Jadi jangan cuma kita usaha dengan dohir, tapi sepertiga malam habis sholat fardu doa, ya Allah jaga tempat kami, jaga daerah kami, jaga kota kami, sehingga doa kita panjatkan selalu. Karena ada orang yang berjuang dengan suaranya, ada yang berjuang dengan perbuatan sikapnya, tapi harus ada yang berdoa. Agar apa? Agar yang berjuang semuanya dijaga oleh Allah, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan kita meremehkan orang yang tidak berjuang. Enggak, mungkin mereka mengambil yang dengan doa. Nah, kita yang ambil dengan sikap, dengan sigap. Pesan saya cuma satu, sekali lagi, tolong dukung para ulama kita, jaga mereka semuanya, enggak usah takut. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim itu dikatakan bahwasanya barang siapa yang perhatian kepada ulama, maka Allah akan jadikan di antara 7 keturunannya akan Allah pilih menjadi seorang ulama. Jadi kalau kita sebagai orang tua nih biasa, kita peduli kepada ulama, insya Allah di antara 7 keturunan akan ada yang Allah angkat menjadi ulama yang insya Allah memberi sahabat kita di hari kiamat. Sehingga jaga para ulama kita, ikuti ulama yang betul-betul konsisten, penyarasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.